saya. Kata bapak saya nggak usah. Kata bapak saya tadi nggak usah. Tembel aja ke si Pace itu, nggak usah bayar gitu. Hah? Tukiman. Hah? Pak Tukiman. Saya nggak kenal. Kali ini kita mau mancing emosi orang ya coy ya. What? What the f- Jadi ceritanya aku itu wih, kemana lagi ini orang tua? Jadi ceritanya aku itu mau nyari ribut, cuy. What? Bro, what are you talking about, man? Jadi orang ini buka tambal ban, cuy, di daerah Sunter, tapi dia itu bukan orang Medan, anjir. Dia itu orang Papua. Tumben-tumbenan orang Papua buka tambal ban. Saya nanti mau mancing emosi dia dengan cara aku itu mau nubles motorku nih. Kebetulan motorku ini bocor halus di belakang. Jadi orang Papua ini benar-benar nggak aku kenal dia, tapi aku terpancing anjir buat bikin dia emosi. Karena kan orang-orang Papua itu gampang emosi anjir. Sesama orang perantau, coba kita tes emosi seperti apa ya. Berisik anjing. Oke cuy, seperti apa nanti hasilnya, tetap ikuti video ini ya. Sambilnya itu depan sana cuy, ini kan komplek TNI. Jadi kita nanti ngaku bahwasannya bapak kita TNI Angkatan Udara cuy, tinggal di belakang situ. Terus nanti kita tubeless ban belakang motorku ini. Gak mau bayar, ngaku dengan alasan bapak saya TNI di sini. Jadi saya gak mau bayar dong. Nah, jadi ceritanya seperti itu ya. Iseng lah ya. Jadi jangan sampai ada yang salah paham ya. Kita langsung aja coy ya. Tambalnya di trotoar sebelah kiri sana nanti. Nah itu coy, yang depan sebelah kiri. Kita merapat ya sebelah kiri ya cuy. Ini dia cuy orangnya cuy. Ini orang Papua anjir, buka tambal ban anjir. Biasanya kan orang buka tambal ban itu orang Medan, bukan orang Papua. Kenapa diambil jatah silai? Iya. Parah men. Bang. Cuy, kita cek dulu ini kompresornya cuy. Ada bensin cuy. Bukan. Ini bocor halus kayaknya. Aku nambangin kadang 2-3 kali sehari. Iya kayak minum obat.
botak ya. Aduh, maaf nih, abang juga botak, maaf. Bannya masuknya. Orang mana, bang? Papua. Orang Papua. Jangan tanya macam-macam, yang inti-inti saja. Aku orang Medan, bang. Medan? Iya. Sama-sama ngerantau lah kita. Oke. Apa? Di mana? Di mana? Buka tambal di situ. Marga Seragi dia. Masih teman? Masih teman ya? Oh. Udah nikah kau, bang? Belum nikah? Udah nikah, bang? Siapa? Si abangnya udah nikah? Belum. Oh. Nikah lah, bang? Coba lihat. Oh, coba. Ini paku, bang. Kayak jarum ya? Ada berapa? Satu doang kali ya? Udah lama buka tambal di sini, bang? Ini baru 10 bulan. Oh, emang boleh buka tambal di sini trotoar? Emang apa sih nggak boleh? Tapi kan biasanya kalau buka tambal kayak gini harus ada yang booking kita juga. Punya kenalan polisi apa tentara? Tentara biasanya. Oh, tentara. Tinggal di mana tentaranya? Pegamar. Belakang sini. Pegamar kali. Belakang sini ya? Emang harus dikasih keginian karet ya? Tadi dilem gak bisa dikasih tuh lem gitu ditesin? Gak usah kasih lem? Enggak usah dikasih karet, terus di itu aja. Iya, harusnya ini udah. Satu berapa? Wah, aku juga pas-pasan duitku. Udah ini aja lah. Paling gak kerasa banget kan. Coba lagi, ada gak kalau yang lebih parah? Kalau ada yang lebih parah, itu aja ditambal. Bapakku tentara di sini. Bapakku tentara di sini. Belakang. Iya. Ini biasanya dipakai bapakku. Oh, yang tadi juga kan itu? Oh, cukup lah ya. Mau ditambahkan angin lagi gak? Cukup gak ini? Biasa, ban botak, ban motor balap. Boyalah pelajar yang suwi lo mare. Itu. Itu.
Oke deh. Nanti meledak lagi. Nah, biar ini biar enggak ngambek habis anginnya. Yang penting keras dulu ya kan. Oke, pakai lah itu, Bang. Biar ada variasi. Tutup itu, tutup kabel listrik sambungan. Makasih ya. Bapakku tentara di situ. Bapakku tentara di situ. Kata bapak saya nggak usah. Kata bapak saya tadi nggak usah. Tembel aja ke si Pace itu, nggak usah bayar gitu. Hah? Tukiman. Pak Tukiman. Tukiman tayang. Terus gimana dong? Katanya bapak saya yang nge-backup daerah sini. Enggak lah, harus bayar dong, enggak usah. Cuma buat trip, enggak usah. Ya, bapak saya gimana sih? Enggak usah. Enggak kenal. Saya telepon. Bapak emang enggak kenal, saya. Kalau kita pasti enggak kenal. Pak Tukiman. Ya. Katanya dia kalau... Bayar dulu, itu enggak. Apanya? Bayar, kan? Enggak, bapak saya tadi bilang kalau tambal ban situ enggak usah bayar, bilang aja nanti bapak yang nyuruh gitu. Ya udah nanti bapak kesini deh, sama bapak ya. Emang enggak bayar? Nanti kesini. Hah? Nanti kesini. Enggak usah banyak yang bohong kayak gitu, kita enggak mau. Enggak, nanti kesini lagi. Ya. Bayar kok ya, dari situ kok, di Kudamar. Pak Tukiman namanya. Pak Tukiman. Hah? Sekarang bayar aja dulu. Iya, ntar kesini lagi. Hah? Ntar kesini lagi. Ya. Oke. Pak Tukiman. Bayar aja dulu, bayar aja dulu. Tentara yang di sini, belakang. Ini banyak tentara, cuma satu orang. Iya. Pak Tukiman nggak hafal. Kalau dalam tuh ada bintang 5 juga, saya. Pak Tukiman juga udah banyak bintangnya. Yang tinggal di situ, bapak saya. Katanya datang aja nggak usah bayar begitu. Nggak usah. Ya. Kamu nggak bayar. Kata bapak saya nggak usah. Nggak usah, harus bayar dulu. Mana nggak dulu? Gimana kamu sih? Kan yang dekat daerah sini bapak saya. Bawa ada di rumah. Nggak gratis kok, terus bayar kesini lagi. Daya. Ada di rumah, terus sini lagi. Ya. Bapak Tukiman namanya ya. Hah? Anjing kasihan goblok. Goblok. Mari Bang. Iya, ya mama. Bang. Ada. Cuman jangan doang tadi ya. Banyak yang bohong kan kayak gitu. Bohong gimana? Enggak masuk kalau ada makan bensin, kalau balik lagi. Eh, maaf. Karena enggak balik. Ya, ini jadi iman. Abang ini jadi nabang doang, ini 10.000. Nih, 15.000 ya? Ya. Bilang, ini 30 deh. 30 ambil. Tadi kenapa?
Gak usah, pegang aja. Tadi 15.000 ya? Ya, pegang aja. Enggak, cuman bapak saya emang enggak tahu siapa si Tukiman itu. Nah, bapak saya di kampung, di Medan. Oh. Iya. Ya. Maaf ya, tadi jam pancing emosi ya. Ya. Salam, kita saudara, orang Medan saya. Ya. Iya, gampang lah, kita nongkrong di sana nanti ya. Ya, ya siap. Iya cuy, bener cuy. Kasian banget. Oke cuy, segitu aja dulu cuy ya, buat kalian yang suka video ini, di like, di komen, di subscribe ya guys ya. Soalnya aku benar-benar terniat banget cuy, bikin orang Papua itu emosi. Ini benar-benar bukan settingan ya cuy ya. Tadinya aku bisa aja kabur, cuman kasihan orangnya. Pak Tukiman, ngakunya Pak Tukiman tadi, saya bapaknya. Pak Tukiman siapa anjir? Cuy, kita sekarang mau ngarah pulang cuy ya, soalnya mancing emosi orang hari ini sukses ya cuy ya. Kenapa ini?